Hai teman-teman, kali ini saya mau berbagi cara bagaimana kalian menambah followers Instagram kalian tanpa membeli. Nah, sekarang kalian ikutin cara saya. Sudah punya akun Instagram kan? Followernya masih sedikit, ikuti cara saya. Masuk ke Instagram. Kemudian kita klik search. Kita cari artis Indonesia yang paling banyak followersnya. Saya pilih Syahrini. Saya ketik Syahrini. Kemudian saya klik suggest followers yang ada di samping tombol follow. Panah ke bawah. Nah, setelah di sana banyak suggest followers, kalian follow semuanya. Follow satu persatu. Memang membutuhkan kesabaran, tapi worth it kok. Semuanya butuh proses. Jadi kalau kalian pengen followers kalian bertambah tanpa membayar atau beli, dan itu juga followers nyata, kalian tinggal melakukan hal ini saja. Kalian follow semuanya. Kita follow yang ada di suggest itu, yang dipastikan semuanya artis, followersnya banyak, satu persatu ya. Kemudian kita coba cek di notifikasi pemberitahuan. Yes, sudah bertambah follower saya 2. Tapi tenang, masih belum selesai. Kita unfollow semuanya. Satu persatu kita unfollow semuanya. Memang capek sih. Tapi serius, ini worth it. Kita unfollow semuanya. Saya cepetin biar nggak kelamaan ya. Kita unfollow semuanya, di unfollow satu persatu, di full unfollow semuanya. Setelah itu kita cek notifikasi lagi, kita refresh. Tara, lihat sendiri kan, followersnya sudah semakin bertambah. Oke, setelah itu dilihat followers per awal 79. Tadinya 70 berapa, belum 79, sekarang sudah 79. Sekarang kita menuju ke profilnya Nagita Slavina. Kita ulangi lagi seperti waktu di Instagram sehari ini barusan. Kita follow semuanya. Satu persatu kita follow. Kita ulangi lagi. Kita refresh notifikasi. Kemudian, tara. Lihat sendiri kan, followersnya semakin banyak. Setelah itu kita unfollow lagi semuanya satu persatu, seperti yang tadi kita lakukan di Instagram Syahrini. Satu persatu kita unfollow semuanya. Kemudian kita cek notifikasi, kita refresh. Nah, followers sudah bertambah 7. Semuanya followers aktif Indonesia. Kita refresh. Followers dari 79 menjadi 88. Bayangkan kalau kalian melakukan ini sehari berkali-kali, bertambah berapa follower kalian ya enggak? Jadi selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share
komen kalau ada pertanyaan ya. Thank you.